Halo guys, kembali lagi bersama gue Rizky Rusdai. Video kali ini gue mau nunjukin cara dapetin 6 ikan legendaris yang ada di game Harvest Moon Back to Nature PlayStation guys. Siapa yang belum pernah mainin game ini yang satu ini? Kalau sudah pernah main game ini, sudah pernah belum mengumpulkan 6 ikan legendaris ini? Kalau belum, mari gue tunjukin gimana cara dapetin 6 ikan legendaris ini guys. Ikan legendaris yang pertama bernama catfish. Ikan ini terlihat seperti ikan lele ya guys. Ikan ini adalah ikan legendaris yang paling mudah didapatkan karena kalian bisa menggunakan pancingan yang pertama kali kalian dapatkan guys. Pancingan itu bernama fishing rod. Kalian bisa mendapatkan ikan ini di tahun pertama pada musim winter di dalam tambang saat danau Mother Lake membeku guys. Pasti kalian juga sudah pada tahu kan dengan ikan legendaris yang satu ini. Ikan legendaris yang kedua bernama squid. Seperti namanya yang tidak asing, ikan ini terlihat seperti cumi-cumi guys. Ikan ini bisa kalian dapatkan pada musim apa saja setelah kalian mendapatkan pancingan kedua. Pancingan tersebut bernama fishing pole. Pancingan fishing pole ini cara mendapatkannya mudah sekali. Kalian hanya perlu memancing sampai 50 ikan dan menaruhnya di dalam kolam ikan kalian guys. Setelah kalian mendapatkan fishing pole, kalian memancinglah di laut, tempatnya memancinglah di atas jembatan. Dengan syarat, kalian harus melempar ikan kecil terlebih dahulu sebelum memancingnya guys. Ikan legendaris yang ketiga bernama angler. Kalian bisa search di browser bentuk dari ikan ini. Cara mendapatkan ikan ini juga bisa dibilang cukup mudah guys. Ikan ini bisa didapatkan menggunakan pancingan fishing pole dan memancinglah pada malam hari di musim winter. Mancinglah di laut, pancinglah tepat di antara rumah Zack dan perahu, maka kalian akan mendapatkan ikan legendaris ini guys. Ikan legendaris yang keempat bernama char. Ikan ini terlihat seperti ikan salmon ya guys. Kalian bisa mendapatkan ikan ini setelah kalian mencoba resep sashimi, grilled fish, dan juga sushi guys. Kalian bisa mendapatkannya pada musim apa saja di danau dekat pemandian air panas ya guys. Jangan lupa selalu menggunakan pancingan fishing pole nya ya. Ikan legendaris yang kelima bernama sea bream. Ikan ini cukup sulit didapatkan karena sebelumnya kalian harus rajin memancing guys dan menjual ikannya sampai lebih dari 200 ikan. Di kolam ikan kalian hanya bisa menyimpan 99 ikan guys, jadi kalian harus menghitungnya sampai 200. Pancinglah di laut tepat di pesisir pantainya pada musim semi panas atau gugur ya guys. Ikan legendaris yang keenam adalah carp atau bisa dibilang ikan mas. Ikan ini cukup mudah karena jika kalian sudah mendapatkan kelima ikan legendaris sebelumnya, ikan ini akan segera kalian dapatkan guys. Pancinglah di danau Mother Lake pada musim semi atau gugur ya guys. Setelah kalian mendapatkan keenam ikan legendaris tersebut,
pulanglah ke rumah. Maka Greg akan mendatangimu dan memberikanmu titel Raja Pemancing, guys. Sayangnya titel ini tidak terlihat ya guys, hanya sebatas sebutan, tidak seperti pajangan foto yang kita dapatkan setelah menang festival kuda ya guys. Oke, dan begitulah video kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video saya lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.